berhubungan dengan deportasi dan program rekalibrasi pendatang asing tanpa izin pekerja migran Indonesia. Berhubungan pekerja migran warga negara Indonesia, saya telah menzahirkan penghargaan kepada Bapak Presiden yang telah memudah cara proses deportasi pekerja migran yang bekerja secara tidak sah di Malaysia. Saya telah memohon kepada Bapak Presiden supaya perwakilan Indonesia di Malaysia dapat mewar-warkan program rekalibrasi ataupun pemutihan ataupun amnesti untuk mereka pulang, dan program rekalibrasi tenaga kerja yang sedang pun berlangsung sehingga bulan Jun tahun ini. Saya juga telah meminta kerjasama dari Bapak Presiden untuk meningkatkan usaha dalam memastikan warga negara Indonesia yang ingin datang bekerja di Malaysia memasuki Malaysia melalui saluran yang sah. Berkenaan pengambilan tenaga kerja Indonesia dan pengkhidmat domestik Indonesia ataupun PDI, Kerajaan Malaysia akan terus bekerjasama dengan Republik Indonesia bagi memastikan pengambilan dan perlindungan TKI ini dan PDI ini adalah berlandaskan undang-undang negara sedia ada. Malaysia percaya bahawa dengan perbincangan berterusan, kedua-dua negara akan mencapai persefahaman dan persepakatan mengenai MOU on the Employment and Protection of Indonesian Domestic Workers in Malaysia selaras dengan ekspresi undang-undang buruh negara masing-masing.